Ya, opening pertama. Oke, ketemu lagi dengan gua Abies, teman santuy, sobat santuy, jangan lupa santuy. Oke. Hari kata ya. Apa ini? Ngapain B? Tiba-tiba saya datang ke sini ngapain deh B? Katanya mau ada di review nih. Sedikit-sedikit review ya, guys, karena gua juga penasaran sih ya. Banyak orang-orang di luaran sana yang udah nyoba makanan dan berebutan ya, menunggu sering order gitu iya. Kan ini juga saya nunggunya lama banget guys, masya Allah. Berarti banyak tuh yang ngantri ya? Banyak Bi. Jangan ngomong aja Bi nanti. Tapi ngomong-ngomong ini apa ini? Saya sih liatnya ya di makanan ini tuh donat ya Bi, tapi donatnya yang nggak kayak donat-donat biasa gitu loh Bi. Ya makanya penasaran, gue juga belum tahu ini isinya apa. Boleh dibuka nggak sih? Isinya kayak gimana? Ada berapa biji ya kan? Iya benar. Pokoknya kita langsung buka aja langsung. Buka aja. Untuk kemasan biasa ya. Kemasan plastik. Nggak ada nama brandnya gitu. Mewah-mewahnya plastik biasa. Oke, langsung kita lihat dalamnya Bi. Artis yang konon katanya fenomenal dan semua orang pasti tahu Bosku. Wow, ternyata di sini ada Donatim Just Chillin Baim Wong guys. Baim Wong. Kalian pasti tahu ya kan, yang sering nonton YouTube, yeah. Yang sering nonton TV pasti kalian tahu Baim Wong. Bosku. Oke Bosku. Ya ternyata ini katanya sih brand dari makanan brand dari Baim Wong ya. Baim Wong. Karena gue juga belum tahu ya. Ternyata di Anyer juga ada di ya. Juga ada guys. Ada ya? Ternyata di Anyer, daerah Anyer, bagi kalian yang penasaran ya, datang aja langsung. Tempatnya di kalau kalian orang Anyer pasti kalian tahu dealer Honda. Dealer Honda. Kalo sampingan gak, lah. Alfamart sama ada Halal Mart. Nah, di sebelahnya di situ guys. Kalau kalian orang Anyer pasti tahu. Bu aromanya mantap banget ya. Ini kemasannya mewah banget ya. Mewah banget, banget. Bagus ya guys ya. Kira-kira segini isinya berapa nih? Maaf, saya tanya ke pelayannya, katanya sih ada 6 pieces. Ini harga promo guys, murah Rp50.000 untuk 6 pieces mix. Jadi ada macam-macam rasa. Macam rasa, iya. Jadi nggak cuma satu rasa aja Bi. Oke lah, buat kalian yang penasaran langsung kita buka aja. Oke. Ini gimana bukanya? Siap bosku. Oke bosku. Bukanya aja gue enggak tahu. Kayaknya digeser deh, kayak ini. Ditarik ya? Iya, ditarik. Aduh. Aduh guys. Waduh, ditarik. Ya Allah. Begini amat. Hai. Oi. Hey. Wow. Ya donatnya ada, ya. Taruh di sini biar kelihatan. Ada 6 pieces. 6 pieces. Ada 6 biji, guys. 6 wow, biji. 6 biji. 6 biji donat mix. Mix 6 rasa ya, guys. 6 ya. Rasa. Mantap nih. Mantap nih. Langsung kita coba ya. Kita coba. Tapi ini rasanya beda-beda nih. Rasanya beda-beda ada, tapi tadi dari pelayannya ada yang 2 yang original ya. Nah. Berarti 4 itu yang beda-beda rasa. Beda-beda rasa. Jadi kalian bisa apa namanya? Bisa pilih rasanya masing-masing, Bi. Mau yang apapun bisa. Soalnya di situ banyak pilihan rasanya gitu loh, Bi. Oh, ada gini juga ya. Langsung jadi ya. Enak banget ya kemasannya ya. Langsung ngelap gitu ya. Tempatnya. Ini okay. Ada tempatnya. Jadi nggak langsung pegang ke donatnya ya? Beda loh. Beda sama donat yang lain itu apa ya? Beda ya. Kayaknya ada bolongan gitu tuh di sininya. Ih serius. Penasaran banget ya, Bia. Ada bolongan gitu tuh di sininya nih. Tapi di sini nggak ada lubang. Donatnya iya nggak ada dong. Donat nggak ada lubangnya guys. Donat nggak ada lubangnya. Apa kita yang norak gitu kan? Yang kita tahu kan biasanya donat-donat itu ada bolong tengahnya ya. Ya bolong tengahnya. Tapi ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi bolongnya itu di atasnya ya untuk rasa. Ini kayaknya rasa coklat nih ya. Bisa jadi itu coklat yang lebih biasa ya, itu coklat-coklat banyak.
dari setiap donat itu ada kemasannya nih. Jadi nggak cuma satu donat ini, jadi semuanya ada. Oh, ternyata ada cara menikmati donating. Sebelum makan jangan lupa selfie dan share ke sosial media. Oke, selfie dulu. Oh. Aduh, biar kelihatan nih. Yang kedua, siap-siap merasakan garingnya lapisan luar donating. Wow. Wow, berarti donatnya iya, ini crispy, garing, crispy banget ya. Kok bahasanya garing? crispy. Iya, garing-garing cuy itu. Yang ketiga, kriuk gigitan donat pertama bikin speechless. Bakal kita cobain ya, cobain. Bakal kita speechless. Cobain ya. Yuk. Emang benar, Bi. Cara menikmatin donating yang ketiga itu emang bikin kita speechless, enggak bisa ngomong apa-apa pokoknya. TOP BGT lah. Buat kalian yang penasaran sama donating, langsung aja mampir ke tokonya, guys. Yang keempat, rasakan cream filling. Cream filling yang buat kamu wow. Cream fillingnya ini tuh bikin gimana gitu loh, Bil. Rasanya itu beda banget gitu tuh sama donat-donat yang lain gitu, maksudnya. Oh gitu ya. Yang kelima, dijamin bikin nagih dan pengen santuy. Emang santuy. Dijamin bikin nagih dan pengen santuy terus. Kalau nggak percaya langsung kalian di sini dilihat tulisannya ada di belakang. Kita nggak bohong ya. Kalau kalian penasaran langsung aja beli ya guys, donating ya guys. Murah banget. Satu box ini 6 pieces, harganya cuma Rp50.000 dan ada yang apa sih namanya yang hitam itu saya lupa deh, black apa nggak tahu apa ya, yang coklat ya ini. Ini kayaknya rasa apa sih itu, Bi? Apa sih ini tuh, apa sih, keju mozzarella. Wah, murah banget sih, gue anjay. Langsung keluar lagi. Kok dia bisa buka ke anyar ya? Gak tahu juga, Bi. Mungkin ya mereka juga yang di anyar ini cari-cari tahu gitu tuh, Bi. Sales ini ya? Bukan. Apa? Jadi kayak kan udah donating itu kan banyak banget, Bi. Iya. Di luar-luar sana, luar kota-kota besar sana banyak, Bi. Udah mulai ini ya. Jadi kota-kota besar itu udah masih ada donating. Jadi mereka mungkin penasaran. Bagaimana sih caranya kalau kita mereka tuh mau buka di anyar juga gitu tuh, Bi. Gitu. Jadi kayak franchise lah gitu, Bi. Tapi ini asli benar dari Baim Wong ini. Kalau ini sih ya, kalau ngeliat gambarnya sih pasti ya Baim Wong. Sama Kak Paula belakangnya ada. Jadi ini wah, benar-benar nice banget. Pokoknya kalian yang penasaran langsung mampir. Mantap. Di Pegadungan, kalau kalian orang Anyer pasti tahu Pegadungannya guys ya. Mantap pokoknya. Kita coba yang lain dulu, Bi. Tapi gue santuy banget deh. Kayak coklat ini ya. Santuy ya. Kalau penasaran mau langsung coba aja, Bi. Enggak apa-apa, gampang. Gampang doanya di pelangin. Tumben kan deh. Ngajakin bikin konten. Iya, iya. Bikin penasaran banget, Bi. Jadi nggak cuma satu nih, Bi. Ini ada apa nih? Ini aja deh. Mbak, coba. Ini aja deh. Cicipin. Cek. Ini apa ya? Karamel? Soalnya di sini nggak ada. Jadi di sini nih. Ada penjelasan. Iya, nggak ada penjelasannya. Rasanya. Jadi pokoknya yang saya tahu ini karamel ya, guys ya. Kalau ini karamel bulat. Ada bulat. Bulat nih, bener nih kalau karamel nih. Bulat-bulat tuh, ada bulatnya. Enak. Ini baru namanya donat. Yang donat yang saya tahu ya. Ya. Oh, dia melting banget ya, Bi ya. Meleleh gitu tuh. Ya. Gila, bro. Ini cocok kalau ada kopi atau teh hangat, Bi. Cocok banget ya. Pagi-pagi, kalau sore hari, sambil melihatin sunset.
pantai. Ya, ini cocok, Bi. Benar, cocok banget. Hmm. Pokoknya kalian enggak bakal kecewa lah, guys. Iya. Kalian nyoba ini pasti kalian langsung ketagihan. Ketagihan. Hmm. Jadi pengen lagi, pengen beli lagi. Iya benar, Bi. Ya kalau punya uang. Kalau enggak punya uang, kalau jangan maksa. Cuma kayak jangan. Pokoknya kalian kalau ada uang lebih dan penasaran silahkan langsung aja ke Pegadungan sebelah Alfamart, kalau enggak dealer Honda ya. Kalau kalian orang Anyer pasti kalian tahu. Gila. Ini enak banget, sumpah. Ternyata penasaran saya terobati, guys, karena adanya donating. Kirain kemarin-kemarin itu ya hoax gitu, ada temen lah yang share ke medsos, katanya coming soon, donat Baim Wong, donating, gitu. Eh ternyata bener ya? Gitu, Bang Baim bilang itu benar, nggak bohong gitu. Saya juga penasaran nih karena lihat dari Facebook, Bi. Iya, gimana? Weh, kita beruntung dong bikin konten. Iya, beruntung banget. Orang Anyer bikin konten donating. Yang penasaran, ya kan? Langsung beli. Baca-baca kan di komen-komen Facebook tuh, Bi. Donating Pak Imwong. Langsung belilah saya. Langsung saya lihat ke Instagramnya, Bi. Oh ternyata iya bener ada. Oh ternyata saya lihat ternyata lagi promo, harganya pas banget. Pas banget nih. Lagi promo untuk hari ini aja sayangnya. Aduh, coba kalau untuk hari kedepannya promo terus kayaknya tuh. Bosku. Oke bosku, promo terus ya bosku. Iya bosku. Jangan sampai nggak promo. Nanti kita tag kemana ya ini kan udah selfie tuh. Nah, ada kita. Jadi mereka juga ada Instagramnya. Yang di Anyer nih. Yang di Anyer ada donating. Donating dot Anyer. Ada di Instagramnya kalau kalian penasaran langsung donating dot Anyer. Nah kalau ini donating.id tuh kayaknya keseluruhan ya. Jadi kalian kalau penasaran donating Anyer langsung follow aja Instagramnya donating Anyer. Kita nggak endorse ya. Cuma penasaran dan mau berbagi ke kalian gitu tuh. Iya. Biar kalian juga nyobain rasanya donating Pak Imwong ini loh. Biar kalian nggak penasaran. Oke, langsung lah, cobain lagi nih. Satu juga udah. Untung udah kenyang gitu ya. Kenyang gitu ya. Buat ganjel-ganjel kalau perut. Kayaknya ini karamelnya jatuh-jatuh ke bawah. Kalau buat keluarga mah cocok deh, kalau punya keponakan apa gitu kan. Ya, bagi-bagi gitu kan. Buat oleh-oleh cocok nih. Kalau kalian orang pokoknya enggak sia-sialah ngeluarin uang 50.000 demi donating ini, guys. Jadi yang Mabrai beli itu udah terbayari gitu ya. Sampai keringetan. Sampai penasarannya itu loh, Bi. Jadi gitu tuh dari sore itu ngantri banget gitu ya. Dari sore, Bi. Saya tuh ordernya dari sore. Barusan maghrib tadi nyampe. Setelah maghrib nyampe. Buset kan. Itu mungkin saking banyaknya orderan ya, Bi ya. Karena orang-orang penasaran langsung, Bi. Iya. Soalnya saya lewat banyak juga ya. Banyak juga dengan di situ, Bi. Ya wajar lah. Wajar lah. Lama juga ya kan. Emang rata-rata kan kalau donating kayak gini kan ke di kota-kota besar gitu kan. Anyer kan bukan kota. Iya, Anyer tuh hanya daerah pariwisata kan gitu kan. Yang punya pantai doang, enggak ada bangunan-bangunan tinggi. Tinggi gitu kan. Cuma pantai doang. Jadi apa? Di Anyer juga ada, Bi. Iya, kan? Iya. Buat kalian yang penasaran langsung aja. Langsung. Pokoknya langsung cobain donating Baim Wong. Oke bosku. Oke bosku. Pokoknya enggak nanya tadi ada berapa macam rasa donat gitu di situ? Ada banyak, Bi. Hampir 12 rasa. Lebih. Anjir. Soalnya itu
Aduh, saya juga ada sih dikasih apa sih namanya? Mantap. Aduh. Mantap. Dikasih apa namanya? Kayak apa sih namanya? Pamflet atau brosur harganya itu, Bi. Jadi ini tuh yang mix ya, Bi. Ada yang hitam kayak gini, Bi. Iya. Full itu hitam harganya, itu. Ya apa sih namanya ya, gue lupa, black apa sih? Iya, black forest apa black apa gitu, nggak tahu. Ya pokoknya itu aja. Kayak gini aja ya, yang hitam-hitam semua gini, itu harganya 65.000. Tergantung kalian maunya yang mana gitu kan, mau yang black forest atau yang mix kayak gini, terserah. Kalau ini mix ya, ada coklat juga, ada mugila juga, iya. Ada keju nih apa nggak tahu nih. Iya pokoknya banyak lah, banyak rasanya. Langsung aja kalian datang ke situ ya. Acak-acakan lo. Coklat banget, meleleh. Meledih. Harus ini meleleh. Ini mozzarella yang tadi ya, guys. Sayang banget kalau enggak dipakai. Enak. Ini yang satuan. Kenyangnya kurang gitu. Kalau yang box kan langsung 6 biji. Habis sendiri kan? Habis sendiri. Coba Mbak Bra ini kan beli harus habis sendiri. Sanggup enggak ini, Nda? Kayaknya perutnya enggak nampung, Bi. Perutnya enggak nampung. Soalnya ini juga ini aduh. Satu aja kayak udah kenyang. Satu aja udah. Mantap banget ini. Cocok lah. Untuk sarapan juga cocok nih, Bi. Kalau misalkan pagi-pagi udah buka sih, kalau buka biasanya donat masih siang sih. Bahannya siang-siang gitu, banget rasanya tuh apa? Soalnya sayang nggak ada ini apa jelasannya gitu. Jadi rasanya rasa apa? Nggak ada rasa apa gitu kan? Jadi sekedar bungkusnya aja. Sekedar bungkusnya. Tapi pas kita gigit, ini rasanya tuh jadi bikin penasaran orang nih. Gitu. Benar sih bikin penasaran. Ini sih atasnya kelihatan ya, tapi nggak tahu rasanya gitu tuh kan. Rasanya apa? Kelihatan selainya, tapi nggak tahu itu rasanya apa gitu kan. Pas mereka gigit, jadi ini rasa nanas misalkan kan gitu kan. Jadi bikin penasaran orang ya, cocok, bagus. Dari kemasannya kayak bagus sih. Bagus banget. Jadi ini lumayan wah ya. Lumayan wah lah gitu kan. Untuk satu box ini lumayan wah. Kalau bungkus luarnya jangan dilihat. Mungkin belum dikirim dari sana. Ada. Mungkin nanti ada. Nah, itu aja review kali ini. Oke deh, gitu aja review kali ini ya. Daripada lama-lama dan kalian penasaran sama donating just chillin Baim Wong Pak Bos Q ini, hampir borong-borong semuanya. Kalau kalian penasaran, soalnya banyak varian rasanya di situ. Oke. Nah, yang buat teman-teman juga yang udah ngerasain, jangan lupa komen di sini. Ya menurut kalian gimana? Rasanya yang enak. Yang enak apa gitu kan? Kalau menurut gua sih ya Banyak lah semuanya. Yang menurut saya enak pasti semuanya. Tapi kalau menurut kalian yang paling enak itu langsung aja komen di bawah sini ya. Iya, komen di bawah. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe, oke. Oke, jangan lupa follow Instagram saya juga Brian Safa. Brian Safa dan subscribe channel saya Rian Channel. Oke. Thank you.